wa yusannu an yaqra'a du'a al-istiftah. Dan disunnahkan untuk membaca doa iftitah. Dan doa iftitah ini dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala terbagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama grade 1. Ini yang paling afdal, yaitu makana sana'an lillah, yang semata-mata memuji Allah isinya. Itulah dia subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Semua sudah hafal insyaallah ya. Sudah apa? Belum. Pak, ini yang paling top. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abdullah bin Mandah, kemudian juga Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, kemudian juga Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Amal Yawmul Lailah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul kalam ila Allah an yaqula al-'abdu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk." Ini ucapan yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dia doa iftitah paling hebat. Umar radhiyallahu anhu kalau salat sengaja diperbesar suara baca iftitah ini para jemaah. Lanjutan haditsnya, wa abghadul kalam ila Allah, dan ucapan yang paling dibenci oleh Allah azza wa jalla, an yaqula ar-rajulu lir-rajul, ketika seorang berkata kepada kawannya, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dia menjawab apa? Alaika bi nafsika, urus dirimu, jangan urus saya. Ini banyak ya. Kalau lagi ngajak baik, ayo begini, jangan begini. Lu yang masuk surga, gua yang masuk neraka. Ini yang susah. Urus keluargamu, jangan urus saya. Ini ucapan paling dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ucapan yang paling dicintai apa? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Sudah apa? La ilaha illallah. Taib. Grade 1 tetapi KW2. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan. Sampai sini saja. Kali ini apal ya? Lancar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian grade nomor 2, yaitu hamba memberitakan dirinya menyembah Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antallahu la ilaha illa anta. Sampai akhir. Dan ini doa iftitah paling panjang. Tapi kita ya, bagaimana? Tambal sulam. Kenapa saya katakan tambal sulam? Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini masih sepotong. Kemudian kaifiat yang dari Nabi, pilih satu saja, jangan digabungkan. Grade nomor 3,
Grade 3. Hamba meminta kepada Allah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Jadi ternyata yang paling hebat yang tidak kita apal ini ya. Masya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu. Bagaimana mas? Sudah apal? Masya Allah. Ya. Mau jadi kasih hadiah biar hafal ini. Baik, itu dia doa al-istiftah.